Anda masih bersama saya, Dinda Rizkiana, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menjelang malam pergantian tahun, Satlantas Polres Cianjur mensosialisasikan penutupan arus kendaraan menuju jalur Puncak Kamis siang. Penutupan dilakukan pihak kepolisian pada malam pergantian tahun nanti, mulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2019 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas Satlantas Polres Cianjur membagikan brosur bertuliskan penutupan jalur puncak pada tanggal 31 Desember nanti pada Kamis siang. Pada malam pergantian tahun nanti, Kepolisian Resor Cianjur akan menutup arus kendaraan menuju kawasan wisata puncak dengan memasang pembatas jalan serta rambu-rambu lalu lintas. Penutupan jalur puncak akan dimulai pada tanggal 31 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 1 Januari 2019 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan jalur menuju puncak dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada malam pergantian tahun di kawasan puncak. Pasalnya, kawasan puncak tiap tahunnya menjadi pilihan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Bogor maupun Jakarta dialihkan menuju jalur Jonggol, sedangkan kendaraan yang datang dari arah Sukabumi menuju Jakarta dialihkan menuju jalur alternatif Sukabumi. Sementara warga setempat yang berdomisili di kawasan Cipanas dan sekitarnya, aparat kepolisian Cianjur memperbolehkan memasuki jalur puncak dengan cara memperlihatkan identitas diri. Tanggal 31 malam jam 18.00 kami akan melakukan penyekatan di simpang 4 TMC ini, ya, yang dimana untuk roda 4 tidak akan bisa naik ke atas selama 12 jam dari jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi tanggal 1 Januari 2019. Sosialisasi pengalihan arus kendaraan ini akan terus dilakukan aparat Polres Cianjur, baik dengan membagikan selebaran pengumuman ke pengendara jalan maupun melalui media sosial. Sementara petugas juga menghimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mentaati aturan dalam berlalu lintas. Heri Setiawan, Bandung TV.